pemirsa RNNet dimanapun Anda berada. Kembali lagi berjumpa dalam program Potensi Daerah. Kali ini bersama saya Muhammad Rian, dan saat ini saya sedang berada di surganya Tas Rotan Belanyatwai di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Kali ini saya sedang berada di ownernya langsung, pembuatan Tas Rotan Belanyatwai bersama owner Belanyatwai, dan merupakan produk lokal asli Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Kali ini saya sedang bersama ownernya, ada Kak Aris. Halo Kak Aris. Halo. Iya. Apa kabar Kak? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Iya. Kalau boleh tahu nih Kak Aris, usahanya ini bergerak di bidang apa saja sih? Kalau bisa dijelaskan. Sebelumnya kita bicara masalah tas rotan. Selain tas rotan ini ada batik. Ya, di sebelah kanan kita itu ada salah satu contoh batik yang kita kasih nama batik Tea. Artinya bagus, cantik, indah. Cantik dan indah. Iya. Lalu apa saja yang diproduksi di Belanyatwai? Tadi kan ada rotan. Nah, ini tas rotan ini apakah hanya untuk cewek atau seperti apa sih sebenarnya? Semua kalangan sih. Dari yang kecil pun kita usahakan produksi yang untuk fashion yang anak-anak TK, SD, sesuai dengan umur juga bisa kita produksi. Iya. Lalu produk ini dipasarkan di mana saja kalau boleh tahu? Kita pasarkan seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke pun kita siap kirim. Dan produk apa nih yang paling favorit dari kakak punya? Yang paling favorit itu kebanyakan handbag. Handbag. Untuk yang tas-tas yang lebih besar kita ada, tapi nggak terlalu banyak produksi karena memang nilainya juga cukup lumayan juga sih. Ya, untuk harganya sendiri ini di range berapa sih Kak Aris? Apakah ada tarif khusus atau tergantung besar kecilnya? Tergantung besar kecil juga. Ringnya tuh sekitar 250 sampai 1.800.000. Baik. Pemirsa RNNet dimanapun Anda berada dalam program Potensi Daerah, demikian tadi kita telah ngobrol langsung bersama owner Belanyatwai, dan berjumpa lagi dalam obrolan Potensi Daerah lainnya. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.